Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat, yang saya hormati Bapak Kapolsek, Bapak Ketua Panitia Kakordik Kecamatan Tuban Pak Juwadi, yang saya hormati seluruh panitia, tak lupa juga para guru, para ketua, orang tua wali murid yang hadir dalam kesempatan upacara pagi ini untuk pemberangkatan perayaan memperingati HUT kemerdekaan RI ke-77. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala, karena pagi hari ini kita masih diberikan sehat, kita bisa melaksanakan kegiatan ini dengan hikmat. Kemudian yang kedua, saya selaku dan Ramil selaku pengambil atau pembina upacara pagi hari ini berterima kasih banyak kepada seluruh panitia, kemudian seluruh orang tua murid yang ada di alun ini. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya, kegiatan pagi hari ini adalah merupakan wujud dari orang tua mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang mencintai terhadap bangsanya. Anak-anak yang mencintai terhadap bangsanya karena mau memperingati hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-77. Kemudian yang selanjutnya, dalam pelaksanaan kegiatan karnaval pagi hari ini, jaga faktor keamanan untuk guru-gurunya, jaga faktor keamanan anak-anaknya, karena ini memakai fasilitas umum, memakai jalan raya. Anak-anak ini masih belum dewasa, dia sesuka hatinya untuk bermain. Jadi saya mohon jaga faktor keamanan anak-anak yang mengikuti karnaval. Saya tidak menginginkan di acara yang gembira ini menjadi tidak gembira. Kemudian pagi hari ini acaranya sudah agak terlambat. Oleh sebab itu semakin siang nanti kasihan anak-anak semakin panas. Oleh sebab itu pada pagi hari ini saya percepat kegiatannya, tidak usah terlalu lama sambutannya. Pada pagi hari ini Selasa tanggal 23 Agustus tahun 2022, kegiatan pawai karnaval dalam rangka memperingati hari ulang tahun proklamasi ke-77 secara resmi saya nyatakan dibuka atau bisa dilaksanakan. Demikian amanat kami, perhatian selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pembimbing upacara bahwa upacara telah selesai. Bubarkan kerjakan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Penyerahan bendera pemberangkatan pawai karnaval TKRA oleh Bapak DRS Juwadi kepada Komandan Koramil 0811-01 Tuban selaku pembina upacara.
untuk panitia bisa kembali ke tempat. Hadirin yang berbahagia, kami sampaikan nomor urut 01 segera diberangkatkan dari TK Kemala Bayangkari 68 Tuban. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Baiklah hadirin, akan kami bacakan bahwasannya dari TK Kemala Bayangkari 68 Tuban mengambil subtema dengan semangat merah putih, kita pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Dalam memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, kali ini TK Kemala Bayangkari 68 Tuban menampilkan pengenalan adat suku Aceh dengan barisan yang pertama membawa Garuda, disusul dengan barisan membawa bendera merah putih dengan peserta sebanyak 17, dan di akhir barisan merupakan barisan adat provinsi daerah istimewa Aceh. Menyusun pengenalan adat suku Aceh yang dikenal sebagai kelompok masyarakat yang berpegang teguh terhadap ajaran Islam, suku ini memiliki sejarah yang sangat panjang di mana budayanya mengalami masa kejayaan pada abad ke-16 hingga kerajaan Islam Aceh Darussalam di abad yang ke-17. Barisan selanjutnya yaitu Aceh memiliki rumah adat bernama Krong Bade. Keseluruhan berguna, bangunan rumah ada dibangun menggunakan kayu dengan bentuk seperti panggung. Dan barusan belakang